Kabar baik. Maaf mengganggu. Kenapa sayang? Ini saya mau tanya, kan hari ini banget saya diinterminit sama majikan saya. Tapi masalahnya tuh cuman karena komunikasi aja katanya. Kan saya nanya ke agent ya, masalah saya apa kok bisa diinterminit? Saya maling enggak, merusakin barang enggak, terus nyelakain anak juga enggak, kata aku gitu ya. Kata agentnya tuh ini masalahnya cuman komunikasi aja katanya. Nah, aku kan sekarang udah beres-beres nih. Aku mau pulang. Nah, terus aku bilang gini, kamu di sini tidak ada masalah, cuman gara-gara schedule aja dan kadang-kadang anak-anak enggak mau sama kamu katanya gitu. Oh iya, kata aku gitu. Nah, aku kan sekarang mau diantarin ke agent nih nanti jam 12. Hak-haknya itu apa aja? Soalnya kan aku baru ke sini gitu. Aku baru 1 tahun di sini. Kamu baru 1 tahun di situ? Iya. Iya, kamu mendapatkan apa ya? Notis 1 bulan itu, uang notis 1 bulan. Terus ya. Apa? Cuti tahunanmu. Tiket. Cuti tahunan. Kan ya. Kalau 1 tahun kamu berarti berhak mendapatkan berapa? 7 hari. Iya. Terus kalau cuti tahunan, gaji, tiket. Iya. Kalau ditotalin itu berapa? Waduh, kan nggak tahu aku dok. Kamu lebih baik minta sama agentmu aja. Miss Yuni cuman kayak lakaran aja. Kalau kamu detailnya kan kamu nanya sama agentmu. Cuman kira-kira itu yang kamu dapatkan. Jadi cuti tahunan, tiket, gajimu, plus uang perjalanan $100. Oh iya. Oke lah. Jadi tapi nanti uangnya jangan dikasihkan ke agent. Nah, ya kamu nanya sama agentmu dok, ngasih tahu agentmu. Kamu ngasih tahu agentmu lo, nggak boleh ngambil uangmu lo, kan itu uang kamu. Oh iya, oke. Soalnya banyak yang ngomong juga ini tadi ya, apa katanya, awas katanya nanti uang kamu diambil sama agent, katanya gitu. Tapi kan kamu belum datang ke agent, Mas sayang. Iya, belum datang. Jangan takut uang kamu belum ketemu sama agentmu kok. Jangan iya. Iya. Ya soalnya aku nggak bisa apa sih, nggak bisa ngomong banyak-banyak nanti gitu soalnya. Aku cuma manut aja, iya. Ya, aja jangan gitu, manut apapun. Aja no. Iya oke lah. Oke. Okay. Jadi gitu ya. Oke. Okay. Makasih banyak ya Miss, maaf ganggu, gak maaf apa, banget sayang. Ganggu gak ini. Apa-apa. Okay. Ya oke lah. Okay. Bye-bye. Oke, jadi teman-teman apa aja haknya kalau di interminit? Saya masih 1 tahun. Nah, ini sebenarnya yang perlu kalian pelajari ya. Jadi ojo jaga no Miss Yuni, karena iya kalau Miss Yuni ada di sini terus bisa ngangkat telepon kalian terus. Bener nggak sih? Jadi kalian harus mandiri, harus tahu sendiri seperti apa dan bagaimana. Jangan cuma ngandelin Miss Yuni. Takutnya nih kayak kejadian kemarin Miss Yuni nggak ada di Hong Kong. Kalian nanyanya sama siapa? Kalian harus mandiri sendiri, harus belajar hak-hak kalian. Ini harus dipelajari juga apa aja yang harus kalian punya, apa aja yang harus kalian penuhin, dan apa aja yang harus kalian hak dan kewajiban kalian itu apa aja. Jadi jangan sampai mendadak ya kalau Miss Yuni selalu ada di sini. Ini selalu yang saya katakan. Kalau saya selalu ada di sini nggak apa-apa. Kalau saya nggak ada selalu ada di sini, terus kadang-kadang saya ada keluar dan urusan keluarga, kan Miss Yuni kesannya menolong kalian cuma setengah-setengah. Jadi yuk belajar lebih lagi, membaca di tempat-tempat lain juga. Bukan berarti tempatnya Miss Yuni semuanya benar. Kalian boleh tanya teman-teman yang lain, bahkan referensi dari labor. Dari labor kan juga ada bahasa Indonesia, tanyakan sama agentmu langsung juga. Benar gak sih? Jadi Miss Yuni itu selalu jadi bumper terakhir gitu loh. Jadi kalau memang sudah gak ada orang lain yang membantu, ya Miss Yuni gak apa-apa hadir bersama kalian. Benar gak sih? Jadi kalau kalian tidak tahu, ya belajar. Di luar sana itu banyak sekali yang kalian bisa pelajari hak dan kewajiban kalian. Jadi buat teman-teman nih saya sarankan untuk lebih baik lagi, dan jangan lupa kerja di negeri orang
lebih semangat lagi, berdoa, dan buat keluarga yang ada di Indonesia, jangan cuma ingat uangnya aja, kadang-kadang cari kami juga. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih, bye-bye.